Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Dan tentunya masih bersama di channel saya di Obi Ayam Bandung teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Nah teman-teman, pagi ini saya mau berbela sungkawa. Jadi saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Jadi telah dinyatakan oleh MUI, jadi Ariel anak Bapak Ridwan Kamil telah meninggal dunia. Jadi saya turut berduka cita yang sangat mendalam atas musibah yang menimpa Bapak keluarga Bapak Ridwan Kamil. Semoga Ariel diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima iman Islamnya, dan juga buat keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Amin, amin ya. Nah teman-teman, pagi ini saya mau mencoba menjawab satu pertanyaan dari teman kita. Jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman, cara cepat untuk membuat ayam kita supaya bisa bertelur. Nah gini teman-teman, jadi sebelum kita melihat ayam kita bertelur, jadi kita harus tahu dulu. Jadi kalau ayam kita usianya udah 6-7 bulan, itu biasanya udah mau mulai bertelur. Jadi kalau kita mau pacekin atau kita mau kawinkan, biasanya kita harus tahu dulu makanannya apa aja yang harus kita berikan supaya ayam kita bisa cepat bertelur, dan juga supaya ayam kita lancar bertelurnya teman-teman. Nah kalau untuk vitamin, saya biasanya nggak pernah ngasih vitamin teman-teman. Tapi kalau untuk masalah makanan, biasanya saya makannya itu saya kasih konsentrat dengan pur dan juga beras teman-teman. Jadi biasanya saya di sini pakai benyer dengan konsentrat dan juga pur teman-teman. Jadi makanan itu sangat membantu sekali untuk ayam kita cepat bertelur dan ayam kita lancar dalam bertelurnya, karena di dalam pur dan konsentrat itu banyak sekali nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ayam untuk bertelur atau untuk membuat telur. Jadi sangat dibutuhkan sekali oleh ayam-ayam betina teman-teman. Nah yang paling bagus lagi kalau ayam kita itu diberikan cangkang kerang atau cangkang keong, atau kalau bisa juga keongnya teman-teman, juga cacing juga boleh teman-teman. Jadi itu bagus sekali, amis-amis seperti itu. Jadi untuk membuat di samping untuk membuat cangkang telur, juga bagus sekali untuk pertumbuhan embrionya si ayam teman-teman. Nah kalau untuk batasan usia itu kalau di saya biasanya 6 tahun teman-teman, itu udah biasanya udah jarang produksi. Dan kalau udah 6 tahun kurang lebih seperti itu biasanya masa pembuatan telurnya itu udah kurang bagus. Jadi biasanya itu kalau di saya biasanya kalau udah 6 tahun seperti itu, 6 tahun 7 tahun seperti itu, 6 tahun lah teman-teman, biasanya saya udah ganti, atau biasanya saya udah remajakan dengan yang lain teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah jawaban saya. Jadi mudah-mudahan jawaban saya ini benar adanya. Semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat. Semoga jawaban saya ini juga bisa diterima dengan baik. Sekali lagi buat teman-teman yang udah membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat teman-teman yang belum membantu juga monggo, mangga, ayo bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya jika bermanfaat. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video, kalian bisa menontonnya lebih awal. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.